30-in hari ini, tanggal 11 November 2021, bahwa terjadi laka tunggal di Jalan Jatim Ginting kilometer 55-56, tepatnya di Tekongan Tebu Manis. Nah, kita dapat keterangan dari supir yang kita langsung cek ke TKP bahwa kendaraan tersebut BK 8025CP mengalami remnya blong. Korban tidak ada, hanya kerugian materi aja, luka-luka pun tidak ada. Tadi sudah kita cek langsung dan kita sarankan untuk ke rumah sakit. Kita lihat juga dalam keadaan sehat-sehat supirnya. Ya, tujuan kru tadi mengisi aqua dari pabrik aqua menuju ke Matang Siantar. Oke. Selanjutnya kita menangani cek TKP, mengamankan barang bukti, nanti kita proses lanjut. Oke. Okay.